Oke, halo semuanya, balik lagi sama Gornal. Kali ini gue mau kasih tips ke kalian tentang Genshin Impact bagi seorang F2P atau free to play. Bagaimana caranya mendapatkan banyak primogem dan mendapatkan banyak karakter? Ya, yang pertama cara mendapatkan banyak primogem. Oke, yang pertama kalian bisa dapat primogem yang paling mudah adalah dari daily commission. Di mana itu kalian bisa dapat sehari 40 primogem dari 4 misi, lalu kalian claim rewardnya di adventure. Sebanyak 20 primogem, total ada 60 primogem. Itu primogem yang paling gampang dan gratis didapatkan setiap harinya. Lalu yang kedua yang gratis lagi adalah dari event-event yang ada di game Genshin Impact ini. Game Genshin Impact ini memberikan event bagi orang F2P. Ini merupakan sangat enak sekali gitu, karena kalian bisa grinding primogem bisa sampai ratusan, mungkin bisa ribuan kalau emang eventnya banyak, banyak hadiahnya. Dan yang ketiga, ini sudah mulai membayar ya, itu dengan blessing. Tapi menurut gue blessing ini cukup worth it lah untuk dibeli seharga 79.000, dan kalian dapat 90 primogem setiap harinya selama 30 hari dengan tambahan awal 300 Genesis Crystal. Kalau di convert ke primogem kalian dapat 3.000, di mana itu kalian bisa ngegacha hampir 20 kali. Ya, lumayan kan? Lalu yang ketiga kalian dapat dari BP, tapi BP-nya ini Battle Pass, itu yang bayar juga. Jadi kurang lebih yang ketiga sama keempat ini pilihan kalian sih. Tapi menurut gue dua hal berbayar ini yang paling worth it untuk seorang F2P. Dimana primogemnya banyak, resource-nya banyak, dan gak bakal rugi sih menurut gue. Yang terakhir adalah dari harta karun atau peti. Tapi bagi kalian yang udah AR tinggi, yang udah AR 50 ke atas, AR 40 ke atas, kayaknya udah jarang peti ya, jadi mungkin nomor 5 ini situasional ya. Jadi kalian mencapai AR 50 tanpa buka peti, nah itu mungkin kalian bisa dapat primogem lebih dari situ. Oke, lalu tips berikutnya, bagaimana cara menghemat primogem? Yang pertama, jangan sekali-sekali kalian mengubah primogem menjadi stamina atau resin. Dimana itu sangat tidak worth it bagi seorang F2P di Genshin Impact. Kalian harus menukar 50 primogem menjadi 60 stamina. Dan kan cuma bisa main boss weekly 1 kali, main artifact 3 kali, lalu mini boss 1 kali sama sisa 20, mungkin main ley line atau apapun. Dan kalian dapat untuk free player kan sehari dapat 60, kalian pakai 50, sisa 10, sehari cuma dapat 10, sebulan cuma dapat 300. Cuma gacha sekali. Iya kan? Itu sangat tidak worth it sih menurut gua. Jadi jangan ditukar primo ke stamina ya bagi kalian yang F2P. Lalu yang kedua cara menghemat primogem adalah gacha lah yang penting dan gacha lah yang menurut kalian butuh gitu di tim. Atau mungkin kalau kalian pencinta waifu, kalian boleh gacha lah kayak, wah hutau nih, bagus waifu, kalian gacha ya itu oke. Atau kalian mau mencoba keberuntungan, misalkan di setiap banner kalian gacha 10 kali, ya itu pilihan kalian. Tapi menurut gua, kalau kalian mau benar-benar F2P, pilihlah karakter yang kalian butuhkan, karena game ini game santai guys, bukan game yang buru-buru harus dikejar-kejar kayak satu minggu harus ada karakter level 90, bukan seperti itu. Ini game have fun doang.
Lalu yang kedua adalah jangan pernah gunakan primogem untuk gacha di permanen banner ya. Ini sebenarnya gue udah lakukan, jadi gue sangat menyesal dulu ya. Gue nggak tahu ada event karakter dan segala macam gacha di permanen banner sehingga dapat 1 bintang 5. Jadi cukup banyak primogem yang gue habisin di situ saat itu, dan saat gue menyadarinya ya, wah ya udahlah, udah terlanjur ya. Nasi udah jadi bubur, mau digimanain lagi ya kan? Karena banner itu, yang permanen banner maksud gue, itu sangat apa ya, sangat banyak kemungkinannya. Jadi ada semua bintang 5 di situ, senjata bintang 5 di situ. Jadi benar-benar campur aduk loh di situ, gado-gado ya di situ ya. Jadi kalian bintang 5 itu dapetnya dari batu aja guys, dari batu-batu BP atau event atau apapun itu. Kalau dapat baru digacain, kalau nggak jangan, sangat rugi guys. Yang terakhir lu berikutnya adalah jangan gacha di banner senjata. Bagi gua sih jangan ya, karena gacha itu, gacha senjata itu rate-nya menurut gua kurang baik. Dimana kalian harus 50-50 dengan bintang 5 lainnya dan bisa dapat bintang 5 lainnya, dikecilkan lagi menjadi 25% berarti kan. Kalau ada 3 bintang 5, senjata bintang 5 itu di senjata ada banyak ya kan, jadi kalian bisa mungkin cuman 20% atau 10% kali kalau dibandingin semua bintang 5 dimasukin ke banner senjata. Jadi menurut gua gak worth it ya. Senjata pakai bintang 4 aja. Tapi kalau kalian mau mencoba keberuntungan di bintang apa? Gacha banner. Wah. Tapi kalau kalian mau mencoba keberuntungan di banner senjata ya silakan. Itu tidak masalah, tergantung hoki kalian dan pilihan kalian. Yang terakhir di karakter event. Nah, habiskanlah primogem kalian di karakter event guys, karena menurut gua karakter lebih penting dibanding senjata. Senjata itu kan hanya menyesuaikan. Emang senjata juga penting sih, tapi kalau kalian F2P ya kan harus pilih, kalian nggak bisa ambil semuanya. Oke, dan kapan kita gacha di banner karakter event? Kalau kalian emang benar-benar mainnya untuk santai atau have fun, ya gacha lah di tempat kalian yang pengen gacha. Jangan di setiap karakter banner event kalian gachain, itu nggak cukup juga primogemnya. Walaupun kan F2P udah kumpulin nggak bakal cukup juga. Karena soft PT ada 75 kan, PT 90. Kalau kalian benar-benar suwe, 90 baru dapat. Kalau kalian hoki sih, satu pool mungkin dapat, kayak pool pertama langsung dapat, pool kedua dapat lagi gitu kan, cepat tahu ya kan. Jadi gacha lah di tempat yang kalian butuhkan atau di karakter yang kalian butuhkan di tim kalian, yang penting-penting aja. Itu tuh penghemat primogem. Nah, terus kalau kalian enggak pernah gacha di banner senjata, dapat senjata bintang 5 dari mana? Sepengalaman gua pribadi, di banner permanen itu bisa dapat senjata, guys. Jadi sabar aja, berarti bagi seorang F2P itu harus bersabar, sabar, dan sabar. Itulah kuncinya menjadi seorang F2P. Kalau kalian mainnya santai kan gak usah terlalu ke-trigger sama orang-orang yang 2 juta gitu, 3 juta, 2 triliun ya. Yang penting kalian bisa main dengan damai, tentram, hidup nyenyak ya kan. Santai aja guys. Oke, kayaknya untuk tips mendapatkan primogem dan untuk menghemat primogem dari gua segitu aja. Kalau ada kata-kata yang kurang cocok di kalian, silakan komentar aja. Atau kalian kasih saran lain, mungkin kalian punya saran yang lebih bagus buat menghemat primogem. Karena gue melakukan ini dengan pengalaman pribadi gue ya. Jadi gue lakuin apa yang gue lakuin dan gue share, semoga kalian juga bisa lakuin. Tapi kalau kalian hoki rate kalian kencang banget, misalkan setiap 10 pool pasti dapat bintang 5. Ya udah, setiap banner kalian gacha 10 aja. Itu sangat worth it sekali. Tapi menurut gue pribadi, game kayak gini jangan taruh F2P banget lah. Seenggaknya beli Blessing sama Battle Pass itu udah paling worth it guys. Sebulan ya 200 ribu lah. Oke lah untuk kesenangannya kan. Dan see you on the next video dengan tips-tips berikutnya. Semoga kalian suka, dan kalau ada yang salah di komen aja. Kalau ada yang mau tambahin komen aja. Dan jangan lupa di subscribe, di share, dan see you on the next video. Bye-bye.